Kita coba ya. Mantap sekali teman-teman. Berfungsi dengan sangat normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Service Dinamo Marzuki. Oke, di kesempatan video kali ini saya kedatangan blender yang mati total ya teman-teman. Setelah saya coba berkali-kali, tetap blender tidak mau berfungsi atau tidak mau berputar ya teman-teman. Ini coba saya colokkan ke listrik ya. Ini listriknya aktif ya teman-teman. Setelah saya colokkan, kemudian saya tekan saklarnya. Bisa kita lihat tidak ada reaksi apapun pada mesin blender. Oke, langsung saja kita analisis apakah penyebabnya ya teman-teman. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu tutup bawah pada blender itu sendiri ya. Kali ini adalah blender merek Maspion, terdapat 3 buah baut yang harus kita lepas. Oke, setelah terlepas seperti ini, lalu langkah selanjutnya tinggal kita putus saja ini kabel colokan yang dari saklar ya. Kemudian kita juga lepas ini kabel biru dari colokan ke kabel fail. Kita lepas dulu. Oke, setelah terlepas seperti ini, lalu kita tester ya. Kita tes apakah sambung apa tidak untuk kabel colokannya. Kita menggunakan avometer seperti ini. Sebelum kita tes, kita kelupas terlebih dahulu kabelnya ya. Nah, seperti ini ya, ada yang warna biru dan ada yang coklat. Oke, kita tes satu persatu. Ini dari yang kiri terlebih dahulu, ikut kabel warna apa ya, jangan disambungkan jadi satu ya, jadi harus dites satu persatu apakah nyambung apa tidak ya. Oke, jadi ini akan saya tes yang kiri terlebih dahulu. Perhatikan ini untuk pen yang hitam, saya taruh di colokan yang sebelah kiri. Kemudian saya coba pada kabel coklat, bisa kita lihat untuk avometernya bergerak jarumnya, itu tandanya kabelnya tidak ada yang putus ya, melainkan masih normal. Kemudian kita pindah yang sebelah kiri, sebelah kanan. Kita sambungkan pada kabel warna biru ya, bisa kita lihat juga berfungsi dengan baik ya. Untuk kabel colokannya tidak ada kerusakan sama sekali. Oke, lalu langkah selanjutnya kita coba periksa untuk saklarnya apakah putus apa tidak, apakah berfungsi apa tidak ya untuk saklarnya. Ini bisa kita lihat, bentar saya tata dulu ya biar kelihatan untuk avometernya itu kelihatan. Ini coba, ini tidak nyambung, saya coba tekan tidak nyambung juga ya, bisa kita lihat. Ini berarti permasalahannya ada pada saklarnya atau sekakel on off nya ya teman-teman. Oke, ini coba akan saya potong saja ini untuk saklarnya. Kita apa itu, nanti kita coba analisa saklarnya bisa diperbaiki apa tidak ya teman-teman. Oke, kita coba dulu pada
listrik langsung ya, tanpa menggunakan saklar. Lu, salah nyambung saya. Ya ini, ya jadi kabel vel ikut pada kabel colokan ya. Seperti ini satu per satu. Ya, setelah seperti ini kita coba nanti colokkan ke listrik apakah bekerja apa tidak. Kalau mesinnya bekerja berarti fix saklarnya yang rusak ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat bersama berfungsi dengan sangat normal ya teman-teman. Untuk mesin blendernya berarti positif kerusakan ada pada saklarnya. Oke, kita coba lepas dulu saklarnya. Oke teman-teman, kita akan membuka knob saklarnya dan nanti coba kita analisa di mana letak penyebabnya kok tidak mau berfungsi. Oke, jadi di sini ada besi penjepit knobnya ya. Ini kita bisa congkel saja menggunakan gunting. Ya, kita lepas. Ya. Seperti ini kita congkel pelan-pelan ya. Nah, kita congkel seperti ini. Ini agak keras ya. Nah, setelah seperti ini, saya akan menggunakan gergaji saja untuk mencongkelnya ini. Menggunakan gunting ini terlalu susah karena ini sangat sempit sekali. Oke teman-teman, untuk knob saklarnya sudah terlepas ya, penampakannya seperti ini. Di dalam ada pernya ya, cuman per dan apa itu namanya tongkang ya, buat undul-undulnya. Kemudian kita akan membuka plat besinya. Ini cukup lumayan keras ya untuk plat penjepitnya ya. Jadi harus hati-hati kalian kalau mencongkelnya. Kalau kalian menggunakan gunting, jangan sampai teledor dan mengenai tangan kalian. Oke, dan ini plat penjepitnya sudah saya lepas. Kemudian ternyata ini saya tahu penyebabnya ya teman-teman. Sebentar saya menata kamera terlebih dahulu. Nanti akan saya perlihatkan penyebabnya. Oke. Bisa kita lihat ya. Saya fokuskan dulu. Oh, ini nggak kelihatan. Saya coba nyalakan flash. Nah, bisa kita lihat teman-teman. Untuk platina yang ada di saklar ini gosong ya teman-teman, bisa kita lihat hitam sekali. Ini kita kerik saja menggunakan gunting seperti ini sampai warnanya itu kuning ya, benar-benar kuning kembali karena itu adalah plat kuningan ya. Jadi harus kita kerik terlebih dahulu ya. Jadi platina gosong ya, platina gosong dan berwarna hitam seperti itu akan menghambat listrik masuk ya teman-teman. Alhasil tidak mau berfungsi ya saklarnya. Nah, kurang lebih seperti ini setelah kita kerik ya sampai berwarna kuning. Nah,
Setelah seperti ini, kita juga perlu melihat platina ya, platina yang kecil ya, yang buat nyontolnya itu. Nah, ini juga hitam ya teman-teman, bisa kita lihat. Nah, ini juga akan kita kerik ya. Ini hitam sekali. Kita akan coba kerik sampai warnanya benar-benar bersih ya, benar-benar bersih dan kembali kuning ya. Bisa kita lihat ya, untuk setelah dikerik warnanya berubah ya. Atau kalian juga bisa menggunakan amplas, itu juga bisa, tapi jangan terlalu di amplas ya, nanti bisa habis. Kemudian untuk penempatannya seperti ini ya, untuk singgetannya atau singgetan platnya itu benar-benar berada di tengah seperti ini ya, untuk prakteknya nanti. Wah, yang LKB biyeki. Oke, nah, sebabnya seperti itu. Dan jangan lupa untuk pentilnya ya, pentil yang besar ini berada di bawah ya, bukan di atas. Seperti ini ya, pentilnya berada di bawah. Angel kabah, angel kabah. Waduh, mas blok. Ya, seperti ini. Nah, kita coba lagi. Nah, seperti ini sudah mapan ya teman-teman. Dan dipastikan benar-benar sudah mapan seperti ini sebelum nanti platnya kita pasang kembali. Oke, jadi nanti prakteknya seperti ini, dul 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 ya. Jadi cuman on off saja seperti itu. Oke, setelah mapan seperti ini, lalu kita pasangkan saja untuk platnya yang tadi kita lepas. Dipaskan ya teman-teman. Jadi itu ada lubang kecil, itu dipaskan ya. Kemudian tinggal kita tekan saja ke bawah dan dipastikan untuk platnya yang ada di dalam atau platinanya itu tidak geser dan masih berada persis pada tempatnya. Kemudian ini kita agak lebarkan terlebih dahulu menggunakan tang ya teman-teman. Kita lebarkan saja seperti ini biar nanti untuk memasukkan atau memasang knobnya itu mudah, tidak kesusahan ya teman-teman. Wah, kita lebarkan dulu. Oke teman-teman, setelah itu kita coba untuk pasangkan kembali platnya pada body plastik saklarnya ya, dan dipastikan untuk platina yang ada di dalam tidak geser ya. Kalau geser nanti tidak akan bisa bekerja ya, kalau tidak pas. Oke, ini sudah pas. Untuk menanggulangi platinanya ini goyang, kita lepas terlebih kita pasang terlebih dahulu untuk knobnya. Nah, seperti ini. Setelah itu tinggal kita rapatkan kembali platnya seperti ini sehingga knobnya bisa terpasang dengan sangat kuat ya. Setelah seperti ini sudah dipastikan untuk platina yang ada di bawah itu tidak mungkin geser karena sudah tertekan oleh knob. Lalu langkah selanjutnya tinggal kita rapatkan kembali untuk kaki klem platnya ya. Di sini kita rapatkan seperti ini ya. Seperti ini satunya. Kita rapatkan kembali. Oke, harus benar-benar sampai rapat ya teman-teman. Harus benar-benar sampai rapat. Oke, setelah itu kita coba untuk suspensinya ya. Suspensi kayak skok beda motor. Jadi kita coba untuk on off-nya apakah enak apa tidak. Setelah itu kita coba untuk tester lagi ya, setelah kita kerok tadi untuk platinanya atau platnya yang awalnya gosong ya, setelah kita kerok kita tester apakah nyambung apa tidak ya teman-teman.
Oke, kita tester saja. Oke, ini off, saya on kan. Nah, bisa kita lihat untuk multitesternya bergerak ya jarumnya. Ini tandanya saklarnya sudah normal setelah kita servis tadi ya. Oke, setelah dirasa sudah benar-benar normal, kita pasangkan kembali pada blendernya. Oke, tinggal kita hubungkan saja ke kabel saklar untuk salah satu kabel fail pada salah satu saklar, salah satu kabel output atau kabel colokan ikut saklar, kemudian untuk output satunya lagi ikut kabel fail ya, jadi cuma dibegal saja. Kita coba cuing, berputar dengan normal ya. Saklar sudah normal. Ini coba saya off-kan saklarnya. Cetik. Mati. Ya. Cetik. Bisa kita lihat berfungsi kembali saklarnya setelah kita servis. Mantap jiwa. Langsung saja kita beri pengaman saat penyambungan. Saya akan menggunakan selang bakar. Setelah proses penyambungannya sudah dirasa aman ya, sudah disambung semuanya juga, tinggal kita tutup kembali, tutup bawahnya seperti semula. Oke, tinggal kita coba saja, kita colokkan dulu ke listrik. Bisa kita lihat ya, sudah berhasil untuk servis kali ini. Modal 0 rupiah bisa servis sendiri blender kalian yang mati total akibat saklar rusak. Demikian, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan aktifkan loncengnya.